Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sell di Workshop. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan pergantian dari leher knalpot Honda Supra Fit ya, sama kayak knalpotnya Supra X juga, Supra X lama, Supra Fit lama. Ini si leher knalpotnya udah jelek, jadi nanti tadi udah saya potong ya, ini lupa saya videoin. Ini knalpot ini sudah saya potong. Bentar, ada nih bekasnya. Tuh. Ini bekasannya udah pada karatan, kemudian udah pada penyok. Ya udah jelek ya intinya. Saya ganti leherannya ini. Saya ganti ini leherannya, memang bukan oris ya. Tapi mudah-mudahan mah bisa lebih bagus lagi, oke? Disimak aja videonya, tapi jangan lupa. Tapi jangan lupa sebelum nonton wajib ya like, komen, share dan subscribe. Biar channel saya di Workshop makin semangat nih buat ngonten-ngonten lagi nih. Oke, langsung saja disimak videonya. So easy, let's do it. Oke, jadi ini posisi knalpotnya sudah saya pasang ya. Untuk leheran depan sama bodi belakang udah dipasang. Nah, ini fungsinya untuk ngefitting ya. Fungsinya untuk ngefitting apakah memang ukuran panjangnya sudah sesuai. Jadi kalau misalkan udah pas, tinggal kita totol ya, totol las, kemudian nanti finishingnya ada di bawah. Nah, ini posisinya saya akan potong sedikit ya, karena ternyata panjang dari pipa yang bagian bodi lebih panjang, kurang lebih ada 3 sentian. Jadi ini saya potong ya. Nah, ini untuk leher depan sudah saya pasang lagi. Kemudian untuk bodi belakang juga sudah pasang, sudah dipas-pasin. Nah, ini lagi proses ngepas-pasin ya. Soalnya harus benar-benar lurus posisinya. Jadi ini sebelum kita totol, kita pas-pasin dulu. Oke. Nah, kalau udah pas, langsung saja kita totol di beberapa titik ya. Ini penetikannya udah selesai ya, masih belum rapi, tinggal nanti kita rapihinnya di bawah ya sambil finishing. Oke, ini posisinya pipa bagian depan sama bodi belakang sudah nyambung ya. Tadi sudah saya rapihin, cuman nggak sempet ke videoin. Kemudian ini saya mau las double ya, jadi yang tadi udah disambungin, udah dielas, udah dirapihin. Kemudian ini kita double ya lasannya biar lebih kuat. Oke, untuk proses pengelasan sama finishing perapihannya udah selesai ya. Ini memang tidak terlalu rata ya, karena memang posisi besinya ada bekas las-lasan agak sedikit ngegenjul. Oke.
Oke. Untuk prosesnya sudah selesai, ini tinggal kita pasang aja. Oke, ini posisi knalpotnya sudah nempel ya. Jadi ini tinggal dinyalain aja nanti. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Biar channel Seri Workshop makin semangat untuk konten lagi. Thank you. Assalamualaikum.